membangun rumah. Oh, itu ide yang bagus. Aku tahu cara menggoda si jahat itu di internet. Coba hancurkan rumahku, dinosaurus. Kamu gak akan berhasil. Dan kirim. Dia mengirimiku sesuatu. Ini pesan untuk Sam si Jelly Lincah. Tantangan diterima. Aku akan hancurkan rumahmu. Siapa yang datang? Kamu ngomongin apa? Dinosaurus besar dan jahat. Ada yang menantangnya untuk menghancurkan rumah. Apa yang harus kita lakukan? Tantangan katamu. Ikutlah denganku. Oke. Wow, Sammy, gimana kamu bisa makan es loli sebanyak itu? Mereka lezat. Aku mungkin punya masalah. Baiklah, kita akan gunakan semuanya. Dan lem juga. Aku berencana membantumu hari ini. Ini lem tembaknya. Bagus, terima kasih. Kamu tahu aku senang mendengarnya. Bersama kita bangun rumah yang bahkan dinosaurus nggak bisa merobohkannya. Beneran? Kalau begitu aku mau berubah ke mode konstruksi. Nah, aku suka sikapmu itu. Kita perlu ini lebih kecil. Nah, begini. Apa itu akan jadi jendela? Yap, setiap rumah membutuhkannya, benar kan? Dan begitulah dinding pertama udah siap. Sam, apa kamu lupa kita pakai stick es loli untuk rumah? Kita nggak butuh bata hari ini. Benarkah? Aku pikir kamu bercanda. Tunggu, kamu nggak apa-apa? Nggak pernah lebih baik. Aduh, untung aku pakai helm pengaman. Pastinya. Sekarang lihat itu. Apa yang akan kulakukan dengan semua batu bata ini ya? Tunggu, aku tahu. Kamu dapat inspirasi, Sammy? Nggak sabar melihat apa yang akan kamu buat. Sekarang perhatikan baik-baik, teman-teman. Teknik ini akan menambah kekuatan pada dinding. Lihat. Kerja bagus, Sam. Tapi aku juga nggak santai-santai aja, tahu. Dinosaurus itu akan kaget melihat ini. Nggak ada yang main-main sama Jelly Lincah. Aku butuh satu dinding lagi. Aku hanya punya 3. Nggak ada yang bilang mendesain rumah itu mudah. Sekarang satu stick diletakkan di sini dan satu lagi di sini. Kita perlu gabungkan kedua dinding ini seperti ini. Saya tolong aku, apa susunan bata ini benar? Yep, kamu sangat pintar. Aku tahu. Baiklah, sampai mana aku? Oh, tentu aja. Saatnya berurusan dengan atap. Puncaknya udah siap. Tapi nggak bisa dibiarkan begitu aja, kan? Nah, gimana menurutmu, Sam? Aku mau bilang bahwa aku juga membuat sesuatu. Dan apakah itu? Ini kastil. Lihat, aku bahkan memiliki cetak birunya. Menurutku, itu terbalik. Apa maksudmu? Aku tahu letak kesalahanku. Terima kasih. Sama-sama, senang bisa membantu. Satu lagi stick es loli. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku mendesain ulang. Kenapa aku nanya ya? Oke, stick es loli, sekarang giliranmu. Mari kita membentukmu juga. Palu nggak cukup. Sebaiknya pakai yang lebih... Wow, gaya industri. Apa itu? Sel, aku menemukan sesuatu. Ini mungkin akan berguna. Kamu benar, ini cerobong asap. Terima kasih bantuanmu, Sammy. Masih ada yang harus kulakukan di sini. Tolong, tolong, please tolong aku. Astaga naga, apa kamu baik-baik aja? Iya, hasil itu mungkin tahan dino, tapi nggak tahan Sam. Benar, dan kita akan lanjut. Semua bagian udah siap. Tapi sebelum kita mulai merakitnya, kita harus mengecatnya. Ini akan menjadi masterpiece, karya seni. Bentengku harus ganti baju. Pakaian yang tepat itu penting. Nah, ini dong, aku siap bekerja. Kalau begitu, ayo mulai. Aku akan menggunakan warna favoritku hari ini.
Nggak perlu buru-buru. Warna kuning ini mengingatkan kepada matahari di langit biru cerah dan jernih. Sekarang gimana dengan ungu? Kalian menyukainya, teman-teman? Dan cerobong asapnya berwarna merah. Hei, itu rumah atau pelangi? Aku hanya berkreasi jika kamu nggak keberatan. Ini luar biasa, Semi. Aku menyukainya. Terima kasih. Tapi apa kita akan membuat rumah itu jadi kenyataan? Tentu aja. Catnya udah mengering. Jadi kita siap merakitnya. Bagus. Teman-teman, cepat. Beri kami jempol dan subscribe. Baiklah, ini dia. Terima kasih telah membantu. Aku bisa apa tanpamu? Dan sentuhan terakhir. Boilah, rumah yang kokok beres. Belum beres. Sepertinya ada sesuatu yang kurang. Kamu nggak melihat itu? Lihat lebih dekat. Oh, apa maksudmu jendela? Salahku. Ayo kita pasang. Dan pintunya juga. Tapi aku butuh bantuanmu. Sudah mengukur semuanya? Iya, apa sebaiknya kita mulai bekerja? Ayo mulai. Di mana gergajinya? Nah, gitu dong. Sekarang kelukisannya lagi. Mana bingkai jendelanya? Kita punya masalah. Ada apa, Sil? Aku nggak punya cukup banyak potongan. Ini kusen pintunya. Pintu katamu? Biar ku bantu kamu. Beri jalan. Sil, biarkan aku. Oh, kamu udah selesai? Oh, baiklah. Kamu gak membutuhkanku lagi. Hah? Bener. Sil, lihat. Aku rasa kamu membutuhkan ini. Terima kasih, tapi sebaiknya kita cat terlebih dahulu. Dan ini dipasang di sini. Kamu benar, ini dia. Setiap rumah punya alamat, kan? Penting supaya segala sesuatunya tampak nyata. Hasilnya luar biasa. Memang luar biasa, Semi. Oh tidak, itu dinosaurus besar yang jahat. Sam, di mana kamu? Keluarlah, aku di sini seperti janjiku. Jadi ini rumah mewahmu. Ini bakalan mudah. Aku akan marah, mengembuskan napas, dan aku akan menghancurkannya. Tunggu, apa aku mencium bau es loli? Hei, apa rumah ini terbuat dari stick es loli? Beneran? Wow, aku suka es loli. Sekarang aku lapar. Oke. Dan tara. Sil, ini kan semacam kontes kreativitas. Kamu cuma bisa bikin sumur air? Emang kenapa? Tolong jangan tersinggung. Aku nggak akan ngeritik lagi. Semi, kayaknya kita harus bikin sesuatu bersama-sama dari stick-stick es krim ini dan anggap kontesnya seri. Aku udah ada ide nih. Ayo. Hai
teman-teman. Hari ini kita mau pakai banyak stick es krim. Kalau teman-teman sama penasarannya kayak aku, tekan tombol like dan tonton terus. Ayo, Shu, tunjukin rahasia besarnya sama kami. Kok kita butuh itu semua? Kamu kan suka banget menghias, sedangkan aku suka menggambar. Dan kita berdua suka sebuah film animasi, jadi... Kita mau bikin kerajinan Moana ya? Sebenarnya sih ini gambar Tefiti dari stik kayu, tapi kamu benar. Dan tiap gambar butuh warna, jadi yuk kita beresin masalah ini. Wush, tada! Kita pakai larutan pewarna makanan dengan air. Buat mewarnai stik es krimnya. Ini dia. Teman-teman, kalau aku yang nuang air, pasti tumpah-tumpah. Jadi biar Su aja ya. Ya kan, Suzy? Kalian harus hati-hati pada tahap ini, teman-teman. Wup! Ini dia gelas terakhir. Bagus! Oke, saatnya bikin semuanya jadi cerah. Yuk pakai beberapa corak hijau buat Tefiti. Jadiin yang ini lebih cerah, Sil. Ya, bagus! Dan warna kebiruan buat bikin langit yang indah. Oke, sekarang masukin aja stik es krimnya ke dalam air dan biarkan warnanya meresap. Bagus banget. Yang lebar masuk sini. Kita butuh sarung tangan latex atau karet. Ada tips dari ahli kerajinan dan pewarnaan nih. Bolak-balik stiknya sesekali ya, biar warnanya lebih merata. Ini akan makan waktu. Tapi buat teman-teman, kami udah pakai trik sulap pengeditan video. Tara! Kita pakai ini buat nyelesain tahap persiapan. Yuk potong stik es krim tipisnya jadi dua. Hap, hati-hati teman-teman. Ingat, alat kerajinan bukan mainan ya. Ini dia, bagian ini agak makan waktu. Tapi hasil akhirnya sepadan sama waktu yang dihabisin. Janji deh. Aku mau bantu Suzy nyelesain stik kayu itu. Dan teman-teman, sementara itu kalian subscribe channel kami dulu ya. Kami kembali dan siap banget berkreasi. Teman-teman, aku tahu kalian udah ngerti, tapi selalu hati-hati saat pakai lem tembak ya. Kayak gini. Yuk kita mulai dari latar belakang gambar, yaitu bagian langitnya. Ah, jadi ngerti kenapa kita harus nyiapin semua stik ini lebih dulu. Bener, mengatur ukuran stik juga penting. Nih lihat. Lebih baik stiknya dilem kayak gini, dengan berselang-seling. Sementara Su masih sibuk, aku ceritain tentang karakter utama kerajinan kita ya. Saat dunia masih berupa lautan, Tefiti menciptakan pulau, hewan, tumbuhan, dan manusia. Seiring waktu, hati pemurahnya jadi harta karun incaran. Suatu hari, Mau yang setengah dewa mencurinya. Akhirnya kegelapan melanda pulau dan Ceka muncul. Semi? Apa? Kamu udah selesai, Sil? Belumlah, tapi jangan ceritain seluruh filmnya dong. Gimana kalau ada teman-teman yang belum nonton filmnya? Oh iya ya, aku lupa. Teman-teman, tekan tombol like kalau kalian udah nonton Moana dan subscribe kalau masih mau nonton lagi. Oh, Semi. Wow, teman-teman, lihat nih. Langitnya indah banget dan penuh warna. Ini juga bisa dijadiin lautnya. Nah, di dalam filmnya, air maupun langit sama-sama menonjolnya. Bener banget, Semi. Hey, Sil, lihat nih, stik kayu yang lebar masih tersisa loh. Makasih udah jadi jeli yang penuh perhatian. Sekarang kita bakal bikin karakter utama kerajinannya. Kita butuh semua stik warna hijau ini. Buat bikin wajah Tefiti kayak gini. Yuk kita pakai sulap dikit buat mengatur ukuran stik kayunya. Aku juga bikin gambar Tefiti. Wah, waktunya pas banget, Semi. Kamu suka? Oh. Yang kita butuhin sekarang adalah cat. Kita pakai warna hitam putih dan banyak hijau tentunya. Sulit dipercaya. Dia nggak komen apapun tentang hasil karyaku. Tunggu.
Bagus, Semi. Aku suka kok. Hah, aku pasti terlalu fokus sama kerajinan tadi. Aku harus bujuk dia, teman-teman. Tolong selesain ini untukku ya. Wah, keren. Hey, Semi, lihat nih bikinan teman-teman. Aku suka banget. Wow, kerja bagus, teman-teman. Kalian hebat banget, nyaris kayak aku. Nah, tinggal nempelin bagian wajah ini di latar belakangnya. Sempurna. Axel, aku juga bikin sesuatu. Menurutmu gimana? Kamu bikin bagian lehernya? Kita emang tim yang hebat. Tapi kita harus terus bekerja nih, soalnya stick es krimnya masih banyak banget. Oke, yuk kita mulai aja bikin bagian bajunya Tefiti. Sekali lagi, hati-hati sama lem tembak ya, teman-teman. Kita tempel potongan sticknya kayak gini, mulai dari bawah ke atas. Catat ya, kita nggak butuh tepian yang lurus di tahap ini, teman-teman. Sam benar, bajunya harus jatuh dengan indah di bagian bawah gambar. Menurutku sih, ini mirip sama gaun yang keren. Ingat pas Tefiti diselamatkan dalam film? Dia berdiri dengan begitu anggun sekaligus kuat. Ah, salah satu momen kesukaanku tuh. Dan aku suka pas dia kembaliin kail ikan ajaib Maui. Wah, aku masih nangis kalau ingat itu. Ini dia. Teman-teman perhatikan ya, biar gambar kita kelihatan lebih alami. Tempel stick es krim yang lebih gelap kayak gini, biar terbentuk semacam bayangan. Prosesnya memang lama, tapi lihat, hasilnya keren gini. Suzy, aku ada ide. Kamu selesai di sini ya, aku segera balik. Oke, dia mau apa ya? Hey Semi, di mana kamu? Aku udah kangen nih. Aku di sini, Suzy. Kamu udah siap ngeliat karyaku? Hampir. Satu stick lagi aja di sini. Dan di sini. Oke. Nah, coba tunjukin bikinanmu, Semi. Semi, keren banget. Teman-teman, lihat deh. Ada sosok Moana kecilnya nih. Ya, bisa dibilang kali ini aku hebat banget. Sini, biar kutunjukin sesuatu. Tara. Zew, jujur ya, cuma ada satu hal yang bisa bikin gambar ini makin keren. Sungguh? Apa itu? Ini dia, yuk kita buatin dia mahkota bunga. Ide luar biasa, Semi. Potongan kardus ini cocok banget buat dasarnya. Tempel aja daun-daun buatan ini di sekelilingnya, kayak gini. Bikin yang lebat, Suzy. Ingat, Tefiti menebarkan hidup di seluruh dunia. Hijau-hijauannya udah cukup nih. Terus tambahin beberapa kuntum bunga, biar Tefiti, sang dewi kehidupan luar biasa ini, memancarkan keindahannya. Suzy, apa kerajinannya udah siap sekarang? Hampir, Semi. Aku masih kepikiran kalimatmu soal langit sama laut itu mirip banget. Jadi di belakang kepala Tefiti mau kutambah awan lembut. Nih, kayak gini. Kayaknya beberapa sentuhan aja udah cukup. Oke, nah itulah bagian terakhir kerajinannya. Ayo teman-teman, kalian siap melihatnya? Bagus. Nah, Semi, gimana kalau dipajang di sini? Gambarnya keren. Bener kan, teman-teman? Kalau gitu, tekan tombol like dan jangan lupa subscribe channel kami ya. Dadah!
Semoga teman-teman suka kerajinan yang bertema film animasi dan kartun terkenal. Sampai jumpa lagi di channel kami, dah! Oke. Oke. Gak akan ada yang bisa menghentikanku. Buku catatan baru buat nambah koleksi. Nulis apa ya di buku ini? Apaan nih? Pulpenku mana? Mungkin di laci? Kok isinya gini semua? Jangan dibuka! Hah? Sunny, coba jelasin ini ada apa? Gini, tadi aku makan es krim terus nggak kerasa habis banyak. Kelihatan sih. Oke deh, nanti ku beresin. Bentar, aku punya cara lebih menarik buat pakai semua ini. Hampir aja, maksudku, yuk kita mulai. Hai guys, hari ini kita mau bikin robot keren. Yuk mulai dari bikin kakinya pakai stik es krim. Hei, so stik es krim kita ada banyak, mau dipakai semua. Makin banyak makin bagus, panjangnya harus 10 sentian. Cuma pakai segini, kukira robot kita bakal gede. Itu baru sepertiganya, nah sekarang baru lengkap. Ini yang terakhir, semua siap, apa langkah pertamanya? Nih, lihat, kita perlu nyiapin 4 jenis potongan berbeda. Kita butuh 2 stik es kayak gini, 32 yang kayak gini, 16 begini, dan 2 lagi kayak gini. Astaga naga, banyak banget. Kita bikin template-nya dulu, harus ada 2 lubang di kedua sisi stik es krim. Ayo gambar titik-titik buat nandain tempat lubangnya nanti. Kita akhirnya bisa make bor. Udah lama nggak pakai alat ini. Kita butuh bor 3,5 mm. Mintalah bantuan orang dewasa ya, alat ini agak bahaya. Sip, karena butuh 2, kita bikin lubang di sini juga. Jangan bilang kita perlu ngulangin semua langkahnya. Capek tahu. Enggak, Sam. Kita tinggal naruh 2 stik jadi 1 dan bor pakai template tadi. Kayak anak kembar. Keren, Susan. Guys, ini hasil akhirnya. 4 kelompok stik berukuran berbeda. Jangan lupa untuk lapisin semuanya pakai cat akrilik. Teman-teman nggak bingung, kan? So, abis itu diapain? Ini bakal jadi salah satu kaki robot. Aku namain kaki kepiting. Hati-hati, Sunny. Ini buat apa sih? Kawat itu buat nyambungin stik es krim, soalnya kita butuh robot yang stabil. Yuk kita lihat siapa yang duluan selesai bikin kakinya, kamu atau aku? Siapa takut? Beres, waktunya bikin penjepit kawat. Tekuk dan putar kayak gini. Nanti bakal melingkar kayak gini. Sekarang potong. Sip, tinggal kita rakit kakinya. Kayaknya aku menang, Su. Kata siapa, Sam? Kayaknya bareng deh. Yuk lihat hasilnya. Tapi aku udah sayang sama bikinanku. Aduh. Sammy, bisa ambilin 2 stik? Kamu mau makan sushi? Bukan sumpit, stik es krim. Ini dia. Yah, kirain ini. Ya udah, aku mau makan kue keberuntungan dulu. Nih guys, kaki kepiting kita siap dan udah dikencengin. Gimana, Sunny? Tadi aku mikir buat lebih stabil yuk, kita bisa bikin tumit buat kaki belakangnya. Ide bagus, Sunny. Nih, lihat. Aku udah bikinin loh. Keren. Wah, kamu emang jago. Ayo pasang 1 ke kaki kiri dan 1 lagi ke kaki kanan. Beres deh. Astaga naga, kayak penjelajah bulan. Suh, gimana bikinnya? Gampang kok, Sam. Aku cuma nyambungin kaki kepitingnya ke 3 stik es krim ini pakai baut kecil. Tapi gunanya apa? Bentuknya keren sih, tapi aku bingung. Kalau udah punya kaki, penjelajah bulan kita juga harus punya badan. Aku ngerti. Ini kayak makhluk hidup. Tepat. Jadi, kita bikin tempat buat memasang motor roda gigi. Bener, Sunny. Kalau kalian pengen bikin mekanisme bergerak, motor ini wajib ada.
Dan kita bakal pakai jari-jari ini untuk nyambungin motornya ke stick es terpendek di kaki kepiting. Bagian ini bakal bikin robotnya berjalan. Kayaknya ada yang kurang. Oh iya, baterai. Mesin kan butuh energi. Ayo upgrade robotnya. Kita bisa bikin dia jalan lebih cepat atau lambat. Ayo sambungin potongannya. Guys, di tahap ini minta bantuan orang dewasa ya. Aku bosan. Suh, kasih aku tugas juga. Semi, aku lagi sibuk tahu. Udah, pakai aja imajinasimu. Oke, tapi ingat ya, kamu yang nyuruh. Akhirnya sirkuit listriknya udah siap. Omong-omong, Sam lagi apa ya? Suh, lihat nih. Ini bisa jadi bingkai yang pas buat badan si robot. Kerja bagus, Semi. Kamu juga bikin bagian-bagian ini biar makin kuat. Mari kita taruh di atas ruangan motor. Sekarang makin mirip kepiting raksasa. Aku nggak sabar mau lihat pas jalan. Bisa kita coba sekarang kok kalau mau. Yuk, nyalain. Aku mau nangkep kepiting ini. Susan, tolong aku. Matiin. Hati-hati, Semi. Oke, harus ada yang ngendaliin penjelajah bulan ini. Kamu punya ide, Sam? Suh, gampang banget. Kita bikin aja robot pengendali. Bener juga. Pertama, mari bikin kabinnya. Perhatikan ya, potongan sampingnya harus lebih pendek sepertiganya. Sebelum disatuin, ayo lapisi dulu potongan-potongan ini pakai cat akrilik. Aku pilih warna biru soalnya cocok sama warna kuning. Suh, lihat ini. Apa kita bisa nempelin ini ke kerajinan kita? Semua penjelajah bulan harus pakai baling-baling. Bisa bikin satu lagi. Nggak usah ditanya, Suh. Bentar, aku bakal balik lagi. Selagi Sam sibuk, ayo tambahin dekorasi. Pasang bingkai logam ke lubang ini dan tombol kecil buat nyalain lampu depan nanti. Kacamata ini lebih keren daripada kacamataku enggak? Semi, apa ini mesin yang tadi aku minta? Kacamataku jadi rusak. Sementara itu, ayo beresin mesinnya. Kayak gini. Hap, kalian dengar ada suara cookies. Kayaknya Sam enggak marah lagi. Semi. Ya, Sung. Udah kenyang lagi nih. Aku punya tugas penting untukmu. Oke, aku siap. Udah kupotong, poles, cat, dan akhirnya beres. Makasih. Ini bakal jadi bagian bawah kursi robot. Wow, keren banget. Kami juga bikin kabin yang nyaman cuma dari 6 bagian. Lihat guys, kalian bisa bikin objek keren dengan beberapa langkah simpel. Bener banget. Kotak ini bikin aku inget sesuatu deh. Bisa tebak, guys? Aku tahu. UFO, hari ini tema kita tentang luar angkasa. Aku tinggal ngelem potongan kabin terakhir. Fuhu, Semi, UFO kita terbang. Yeah, bakal mendarat di mana, Suh? Kita taruh di bagian bulat ini aja. Ini kursi robotnya. Dia pasti bakal nyaman. Kalau baling-balingnya, harus kita taruh mana? Tenang, Semi. Aku inget. Tunggu bentar ya. Bentuknya keren. Aku jadi pengen juga tangkap ini, Suh. Hati-hati, Semi. Semi selalu punya ide unik. Yang kedua pasang di sini. Keren, kan? Tada! Coba tebak apa yang bakal kita pasang di sisi kabin satunya. Wow, Sam. Ini sesuai tema kita. Tapi gunanya apa? Masih belum kupikirin sih. Mungkin bisa dijadiin GPS intergalaksi? Atau bisa buat nangkep sinyal radio? Oke, nanti kita pikirin lagi. Apa kalian punya ide juga, guys? Sip, kabin dan kaki kepiting kita selesai. Sam, kita butuh apa lagi? Lengan kepiting? Ayo kita namain ini capit kepiting aja. Nah, gini nih cara bikinnya. Pertama, mari tempel silinder kardus besar dengan yang lebih kecil. Terus, tempel 3 potongan identik jadi 1. Dan yang terakhir, lengannya beres. Tapi mari kita warnain juga. Wow, keren banget ya. Lihat capit buatanku, dia nangkep aku, udah kayak capit beneran, bisa bantuin? Tentu, Semi. Sam, kamu bisa baca pikiran ya? Kita emang butuh ini loh. Suh, ini dapat dari mana? Ini lensa lampu depannya, ingat? Fungsinya buat nyebarin cahaya. Bener, Semi. Lampu depan punya dioda pemancar cahaya, jadi kita tutup pakai lensa. Teman-teman, seru banget, tonton terus. Ini lampu depan kita. Keren banget kan? Emang keren sih, tapi kita belum masang capitnya. Bener banget, tapi satu nggak cukup.
Ayo kita cloning yang satu ini dan... keren! So, kapan robot kita beraksi? Jangan buru-buru, Semi. Wush, tara, gimana menurutmu? Yang benar aja. So, kamu pasti bercanda. Iya, cuma bercanda kok. Kita belum bikin lengan dan kepalanya. Oke, mulai dari mana? Sambungin lengannya ke bahu, kencengin, dan tempel ke badannya. Kayak gini. Wow, fleksibel banget. Karena aku bikinnya pakai potongan kawat-kawat kecil dan baut. Aku nggak sabar mau lihat dia ngendaliin penjelajah bulan. Robot ngendaliin robot. Tahun berapa ini? 2135. Nih, lihat kepalanya hampir jadi. Wow, imut juga. Kalau menurut selera robot. Menurut dia, kamu juga imut. Belum kelihatan sih, tapi matanya bersinar. Aku nggak bisa ngasih hatiku ke dia, tapi aku bisa ngasih ini. Wah, imut banget, Semi. Robot kita pasti seneng. Wah, andal dia bisa ngirim aku sinyal. Yuk, taruh dia di kabin buat ngendaliin robot. Kamu siap, Semi? Berhasil. Sam, kamu bisa lihat sinyal yang dia kirim. Semi? Suzy! Loh, kok kamu masuk situ? Ceritanya panjang, tapi makasih udah nyelamatin aku. Sama-sama. Ayo balikin tutup kaca ini dan taruh kabinnya ke kaki kepiting. Jangan lupa tangganya, kalau nggak ada robot kita nggak bisa turun. Oke, Semi, ide bagus. Dan ini dia, penjelajah bulan kita jadi. Pengen lihat cara robot ini berjalan? Sini ikut. Sam menghubungi Su, ganti. Su mendengarkan, ganti. Ini hari yang sulit, kita bisa bikin robot kepiting dan satu robot lagi yang bisa. Sam langsung ke intinya aja. Oke, ini tes satu, percobaan satu. Semuanya siap? Kalau gitu, ayo mulai. Wuhuu, sukses besar, selamat Su. Dia bisa jalan di banyak permukaan. Keren! Robot ini bikin aku pengen bikin kerajinan baru super keren. Guys, kalau suka video ini, tekan like dan subscribe channel kami ya. Dah! Sampai ketemu lagi. Dah! Cukup? Belum, Sam. Ambilin lagi yang banyak. Aku tahu kok. Nih. Nah, gitu dong. Aku udah janji bawa stik segepok. Jadi dapat segini deh. Keren, tapi kayaknya ini masih kurang. Wow, lemnya gimana? Belum, Sammy. Kita harus susun stiknya dulu. Ku bantu ya. Kenapa? Semi, saking sibuknya kita lupa sama teman-teman yang nonton. Teman, kita lagi sibuk gini, tapi kamu masih kepikiran teman-teman. Semi, rumah ini bukan cuma buat tikus kita, tapi juga buat ngajarin teman-teman yang nonton. Kalau gitu aku harus nyapa teman-teman yang nonton. Kameranya udah nyala. Ya iyalah, kita kan udah mulai nyusun. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Kita ketemu lagi nih. Tadi aku belum siap. Maaf ya. Udah, gak apa-apa. Bantu aku jelasin prakarya kita hari ini ya. Dengan senang hati. Nah, kamu ingat tikus kita yang satu ini? Sekarang dia jadi piaraan kami. Kita juga udah kasih dia nama. Namanya? Jangan dulu. Kasih tahu pas rumahnya udah jadi aja. Oke deh.
Inilah yang kami buat, rumah untuk tikus kami. Yap, dia nggak mungkin tinggal di labirin. Kalau udah nonton video labirin tikus, klik tombol like ya. Yuk lanjut. Ini akan jadi lantai rumahnya. Dan kita ngebuatnya dari stick es krim kayu yang pastinya ringan banget. Kalau mau buat juga, minta bantuan orang dewasa ya. Su, tikus kita udah nggak sabar nih. Kalau gitu, lanjut. Nah, lantainya udah jadi, tapi ini baru lantai satu. Kita mau buat rumah panggung, jadi yuk bikin tiang bawahnya. Aku udah siapin, bener kan? Bener, Semi, sesuai bayanganku. Ayo mulai tempelin lagi tiang ini ke lantai satu kita. Seperti biasa, hati-hati ya pakai lem tembak, pelan-pelan aja. Untuk sudutnya, kita butuh tiang khusus. Yuk, kita balik. Haha, mantap! Kuat kan nahan beratmu? Ya, lantai satunya sudah kokoh. Oke deh. Sekarang mari buat temboknya. Di temboknya, jangan lupa bikin jendela. Dan pintu. Ini mirip bikin puzzle. Terus perkuat dengan stick horizontal. Kayak gini. Yang rapi ya, teman-teman. Jangan lupa tambahin hiasan. Semoga tikus kita suka ya sama hiasannya. Temen-temen, tahu nggak? Tikus juga bisa ngeluarin suara mirip ketawa loh kalau lagi seneng. Lucu ya? Sekarang giliran bikin pintunya. Yuk kita susun. Temen-temen, kalian suka bikin kerajinan dari kayu? Tulis di komentar ya, kamu pernah buat apa aja? Pintu cantik buat tikus cantik kita. Satu tembok jadi. Bim salabim. Dan temboknya jadi dua. Lalu kita bikin sisa temboknya dengan cara yang sama. Nah, selagi Su bikin rumah, aku mau bikin barangmu yang lainnya. Pertama, ya kasur dong. Oke, kayaknya aku butuh sulap jelly nih. Teman-teman, video sulap waktu itu yang mana ya? Tembok kuatnya siap, jendela juga siap. Biar si tikus bisa ngeliat keluar, juga ada pintu indah ini. Aha, kasurnya jadi, keren kan? Sekarang, ayo bikin kasurnya empuk dan nyaman. Satu, dua, 3, 4, 5, dan 6. Kita sudah menyiapkan 6 tembok untuk rumah si tikus. Yuk kita tempel. Pastikan semuanya tertempel dengan baik. Aku mau ngebuat ruangan di lantai satu dulu. Tikus pasti bisa tidur nyenyak di spray putih ini. Oh, aku harus ambil karpet juga. Kuning apa ungu ya? Lihat karpet ini. Kamu suka? Ruangannya jadi. Sekarang giliran lantai duanya. Gampang kok buatnya. Nih, kutunjukin. Susun sticknya satu per satu. Terus satuin pakai stick melintang supaya kuat. Eh, tiang yang Sam buat mana ya? Kayaknya di kotak ini. Kita lem di sini. Dan di sini.
kita juga butuh meja. Yap, yap. Dan taruh makanan di atasnya. Aku ambil dulu. Selesai. Yuk ke sana lagi. Terus tempelin lantai duanya. Terasnya sekarang jadi. Sip. Bagian terpentingnya jadi. Saatnya bantuin Su. Sekarang satu ruangan lagi. Aku akan pakai 3 tembok sisa tadi. Atapnya gimana? Tenang, Semi. Aku nggak lupa kok. Makasih ya. Serta 2 lembar stick lainnya. Atapnya ditaruh sini. Yap. Ratakan sisi ini pelan-pelan. Lalu lembaran panjangnya. Hasilnya cakep banget. So, rumah ini lumayan tinggi sih. Jadi aman dari banjir. Tapi gimana si tikus masuk? Lompat. Enggak dong, Sam. Pakai tangga lah. Tangga? Bener, lihat. Satu tempel di sini, dan satu lagi buat ke lantai 2. Nah, gini dong. Kita tinggal bikin pembatas yang cantik, dan teman baru kita bisa pindah ke sini. Pembatas? Gini, ambil stick kecil, susun dengan rapi, dan kasih jarak sedikit satu sama lain. Terus ambil stick yang panjang. Kayak gini? Yap, makasih. Lalu tempel ke stick pendek. Ah, jadi pagar. Benar, pembatas, pagar, bebas deh mau sebut apa. Kita bikin yang banyak ya. Oke, aku mau bantu. Udah setumpuk. Tinggal kita pasang deh. Ayo kita hias dalamnya. Oh, Sam, bagus banget. Jelas dong. Ayo kita selesaikan rumahnya. Karpetnya, kasurnya, terus meja dan makanan. Lalu tambahin taman. Hah, rumah bertingkat yang cantik. Ayo panggil tikus kita. Nah, saatnya kita kasih tahu nama tikus kita. Yes! Kita menamainya Mochichi. Kalau kalian suka, like ya. Selamat datang di rumah barumu, Mochichi. Aha! Dia langsung lihat-lihat ruang makan. Selamat makan. Hey, Mochichi. Dia ke lantai 2. Kayaknya dia suka taman rumputnya. Jangan lupa kasurnya. Ha, berhasil. Mimpi indah, Mochichi. Teman-teman,
subscribe channel ini dan klik tombol lonceng ya, supaya nggak ketinggalan video kita sama Mochichi. Dadah, sampai jumpa. Kalau kamu suka video ini, bagikan ke temanmu. Nonton rame-rame pasti lebih seru. Aku penjahat paling berbahaya di dunia. Akan kukuasai planet ini. Kubungkus dengan kejahatan dan kurampas semua permen. Untuk itu, aku butuh senjata rahasia. Aha! Kuperintahkan membangun laboratorium kejahatan. Pastikan tak ada yang tahu. Sam, boleh minta permen? Ambil aja. Makasih, kamu baik banget. Apa? Aku ini penjahat kejam. Dan akan menaklukkan dunia. Semi, kayaknya kamu perlu asisten. Kirain kamu mau bantu. Tapi nggak bisa sendirian. Kita butuh banyak asisten cerdas. Duh, cari di mana? Aku nggak bisa jadi penjahat tanpa asisten. Aha, aku punya ide. Jangan khawatir, aku tahu di mana menemukannya. Hai kawan, hari ini kita akan membuat asisten untuk Sam. Halo semua. Iya, aku penjahat paling kejam di dunia. Semua permen akan jadi milikku. Semi, ngeri juga. Padahal kan kamu suka banget permen. Jangan takut, nanti aku bagi. Kamu kan udah janji mau bantu. Nih, aku lagi bantuin. Pertama, mengecat orang-orangan Lego. Ingat, mengecatnya dari atas ke bawah. Supaya tangan gak kotor. Pilih warnanya, lalu mulai mewarnai. Kuning? Ini sih bukan warna penjahat. Harusnya hitam. Tenang, Sam. Kamu pasti suka. Baik, tapi jangan mengecewakanku. Siap, Tuan Penjahat. Aku melepas ini agar nggak kena cat saat mewarnai badannya. Oh, aku suka banget hasilnya. Pasti Sam suka. Kalau kamu juga suka, kasih jempol ya. Nah, sempurna. Nah, warnai bagian ini dengan warna hitam. Aha, akhirnya warna hitam. Iya, aku cat warna hitam di beberapa bagiannya. Aku nggak sabar lihatnya. Sini, aku bantu. Oke, Semi. Ambil ini. Tunggu sebentar. Selagi Sam mengecat tangannya, aku akan mengecat kakinya. Ini akan jadi sepatunya. Sam, gimana? Hasilnya bagus banget. Bagus, Semi. Saatnya memasang bagian ini. Satu dan dua. Asistenku nggak kayak penjahat, malah kayak pisang. Semi, ini bukan pisang, tapi ya dia memang suka makan pisang. Menarik. Oh iya, Lego kita butuh baju. Ambil potongan celana jin bekasku dong. Sebentar. Nih, Su. Makasih. Sama-sama. Kita mau bikin baju untuk si asisten. Aku siap mengukurnya. Su, nih aku bawakan beberapa polanya. Oh, Sam cepet banget. Coba kita lihat Sam bawa apa. Tandai dengan garis perlahan. Begini. Aku seperti penjahit. Sekarang gunting bagian ini. Hati-hati menggunakan guntingnya ya. Atau mintalah bantuan orang dewasa. Hampir selesai. Kita butuh dua lembar. Sip, jahit hati-hati kedua bagiannya. Ingat minta bantuan orang dewasa. Sam, tolong gunting sisanya ya. Tapi, Su, kamu lupa aku penjahat super. Ups,
Maaf Tuan Penjahat, takkan kuulangi lagi deh. Kain ini akan menjadi celana panjangnya. Satukan dan jahit. Seperti ini. Hei, hati-hati ya dengan jarumnya, jangan sampai terluka. Setelah ini, kita harus menjahit luarnya juga. Yuk, lihat hasilnya. Balik. Hati-hati, jangan sampai rusak. Lihat celana panjang ini. Oh iya, bahkan ada resleting juga. Aku mengguntingnya dan menjahit pinggirnya juga. Sam, kamu jenius. Sangat jenius. Ya, terserahlah. Jahit semua bagiannya. Aku membuat mesin jahat untuk memproduksi permen. Oh, sebenarnya bisa pakai mesin untuk memasang kancingnya. Coba aku pikir. Silakan. Bikin tali bajunya sekalian ya. Sekarang kita bisa jahit dua bagian ini. Kok Sam gak jawab? Kayaknya harus kubuat sendiri. Aku di sini. Pekerjaan ini memakan waktu lama. Tapi lihat hasilnya. Wow, Sam. Nah, waktunya mencoba. Ini dia, kawan. Oh iya, tahu nggak siapa yang akan jadi asisten Sam? Sekarang kita pasang talinya. Ini dia. Hop. Wah. Su, ini keren. Makasih, tapi kayaknya ada yang kurang. Mirip seseorang. Oh ya, ini petunjuknya. Minion. Benar, Sammy. Yuk, buat matanya. Pakai kancing ini. Oleskan lem. Hati-hati. Tempel pupil dan irisnya. Asistenku perlu kacamata. Tahu nggak, semua cowok keren berkacamata. Sammy, kamu bisa aja. Yup, ini buat kacamatanya. Makasih. Sam, tapi ini kan cincinku. Bukan waktunya memikirkan hal itu. Hal-hal hebat akan segera datang. Ya udah deh, Tuan Penjahat. Ini kostum penjahatku. Apa sudah terlihat menakutkan? Sam, bukannya ngeri malah lucu. Oh iya, aku butuh sarung tangan ini. Lepas talinya, begini. Oh, ini sarung tangan kesukaanku. Satu sarung tangan buat apa? Sebelahnya kan udah hilang. Iya, kamu benar. Yuk, lem talinya. Begini. Selesai. Lihat hasilnya. Ini lumayan juga. Sebenarnya jadi mirip Sammy. Sekarang sentuhan terakhir. Gunting bagian ini. Dan tambahkan lem pada calon rambut ini. Sekarang tempel pada Minion. Masih lama. Permennya sudah hampir habis. Sammy, tinggal menggambar senyumnya. Baik, aku akan siapkan bahan untuk membangun laboratorium. Baiklah. Teman-teman, kasih jempol dan jangan lupa berlangganan channel kami ya. Begini, sedikit lagi. Di mana tuh? Dia janji mau bantu. La 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 la. Ini asistenmu, Sam. Hore! Aku sudah memulai konstruksi sebelum kamu datang. Bagus. Tapi aku nggak mau bantuin penjahat. Oh, Su, aku berubah pikiran. Aku suka kebaikan. Aku memutuskan membangun rumah buat Bruno. Oh, Sam, itu lain lagi ceritanya. Minion dan aku akan senang membantumu. Tapi sebelumnya, aku punya kejutan. Sammy, ini untukmu. Wow, semuanya untukku. Aku akan ambil coklat juga. Sammy, tunggu. Pamitan dulu ke penonton.
Dadah teman-teman, sampai jumpa. Dah semua. Komiknya seru banget. Suzy, lihat aku bawa apa? Ini apa, Semi? Tiket undian ya? Benar, Syuk. Aku pengen menang rumah buat nyimpan alat tulisku. Kenapa nggak bikin sendiri aja? Kita kan jagonya bikin kerajinan. Ayo. Emang bisa? Oke. Hai, teman-teman. Hari ini kita mau bikin rumah kecil untuk Sam kita. Syuk, aku bingung harus milih yang mana. Mungkin yang ini warnanya cakep. Atau yang satunya, bingung banget. Kalau rumah barok aja gimana? Barok? Itu jenis es krim kah? Kalau aku kedinginan di sana gimana? Oh, Semi, kamu nggak tahu. Kalau gitu mari pelajari sejarah arsitektur dari awal. Rumah pertama muncul di era umum. Orang-orang primitif yang membangunnya. Mereka memakai landscape alam, seperti gua dan jenis tempat berlindung lain. Syil, kok mereka bisa hidup tanpa toko dan permen? Terus emang gak kedinginan? Mereka ngumpulin tanaman dan berburu hewan liar. Bule hewan ini kemudian dipakai jadi pakaian hangat. Mereka juga belajar bikin api. Fungsinya bukan cuma biar tetap hangat, tapi juga buat masak. Sam, kamu lagi ngapain? Lagi bikin api dong. Caranya bukan gitu. Terus gimana? Semi, kamu fokus dulu deh. Ayo balik ngomongin rumah. Kemudian manusia belajar untuk bukan cuma memakai sumber daya alam, tapi juga membuat rumah sendiri. Berarti kita primitif juga dong. Maksudku, kita juga tinggal di rumah kayu. Enggak, Semi. Rumah sekarang dibikin dari bahan yang lebih tahan lama dan modern. Beda sama rumah kecil ini. Tahap penting berikutnya dalam arsitektur adalah Mesir kuno. Wow, orang-orang di sana tinggal di dalam piramida kan? Bukan, Semi. Piramida itu monumen historis yang dibangun untuk menghormati Fir'aun. Oh, aku tahu soal Fir'aun Tutankhamun. Dia menjadi Fir'aun pas masih kecil banget. Terus, apa aku bisa jadi Fir'aun juga? Boleh aja. Kamu bisa jadi Fir'aun jeli pertama. Piramida sebenarnya masih penuh misteri. Contohnya, siapa yang membangun dan gimana caranya? Semi, kamu ngapain? Aku mau bikin piramida dari cookies Oreo. Kamu nggak fokus lagi? Nggak fokus lagi. Semi, selagi kita ngobrol, aku udah bikin balkonnya. Keren banget kan? Gimana, udah kelihatan gaya baroknya? Kalau gitu ayo lanjut. Periode penting berikutnya adalah Yunani kuno. Semi, kamu tahu tentang Yunani kuno? Coba ceritain apa aja. Aku tahu mereka nanam zaitun karena iklimnya super hangat. Dan juga para filsuf paling keren hidup di sana. Teman-teman, kalian tahu Yunani terkenal sama bangunannya yang punya tiang besar? Tiang itu bisa nahan bangunan terberat yang paling kompleks sekalipun. Nah, Semi, kamu mau nyimpen apa di sini? Mungkin pulpen, atau mungkin aku yang tinggal di sana, atau mungkin kita tinggal bareng di sana. Kamu tiba-tiba jadi filsuf? Mungkin iya, mungkin tidak. Kalau gitu kamu jadi filsuf pertama di dunia? Mungkin, tapi semua tak ada yang abadi. Teman-teman, kalau udah pengen lihat hasilnya, pencet tombol like di bawah ya. Oke, teman-teman, mari lanjut belajar tentang rumah. Apa kalian tahu siapa yang bikin terkenal konstruksi lengkungan dan setengah lingkaran? Yunani kuno, konstruksi yang paling terkenalnya adalah Koloseum. Itu tempat tanding gladiator kan? Semi, apa pemikiran kita sama? Iya, Sil. Sebentar, aku segera kembali. Nah, mari mulai permainannya di sudut biru. Jelius, Sam. Aku siap bertarung.
Dan di sudut merah, Nutella nikmat. Mari mulai pertarungannya. Oh, aku kenyang makan Nutella. Kayaknya aku gak kuat. Semi, kamu keren. Tapi kita harus lanjutin kerajinan ini. Kita bikin dua tempat pulpen, satu di kiri dan satu di kanan. Suzy, pelan-pelan. Kerajinan kita mulai mirip rumah tempat alat tulis. Astaga naga, keren banget. Di sini keren, di sana juga. Udah hampir kelar. Mari pasang bagian ini di sini. Hop. Suzy, aku baru nonton The Addams Family. Rumah beneran ada yang kayak gitu juga. Kayaknya enggak, Sam. Gaya gotik agak beda. Ciri khasnya adalah kaca patri dan katedral bermenara runcing. Selain itu, oh, apa yang terjadi, Semi? Ah, kenapa nih? Aku sang raja jelly gula. Enggak ada yang namanya Semi. Semi, stop. Kamu bikin aku takut. Maaf, Sil. Soalnya Raja Dracula kan ikonnya gaya gotik. Maaf ya kalau aku nakutin. Oh, semoga kerajinan kita nggak rusak. Nggak apa-apa, Sam. Kerajinannya udah makin keren nih. Lihat balkon ini. Di sini ada imitasi bebatuan. Dan ada pagar semi melingkar buat tempat pulpenmu. Sekarang kita cuma perlu bikin laci untuk alat tulis kecil. Jadi mari kita mulai. Oke, pasang dinding samping ini di bawah. Semi kok nggak kelihatan? Dia di mana ya? Di sini, Suzy. Oh iya, aku pengen nanya. Berikutnya ada tahap arsitektur apa? Nah, gaya gotek yang muram dilanjutkan oleh Renaissance. Arsitektur Renaissance ditandai dengan bentuk geometris, simetri, dan kaku. Semuanya dimulai di negara-negara Eropa, di Italia lebih tepatnya. Suzy, Leonardo da Vinci dan Michelangelo hidup di masa itu, kan? Bener banget. Seniman dan penemu terkenal dari masa itu memberi kontribusi sangat besar bagi perkembangan budaya. Chef, aku juga pengen gitu dan menyumbangkan kontribusiku ke dunia. Oh, Semi, kamu bisa nunjukin kemampuan artistikmu dengan menghias rumah ini. Nah, rumah ini hampir jadi. Tinggal sisa dikit lagi. Teman-teman, pencet like dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video baru. Ini saatnya mengecat rumah. Semi, dinding utamanya pakai warna apa nih? Biru muda aja. Pasti cocok sama warna lain rumah ini. Setuju, Semi. Aku suka pilihanmu. Oh iya, karena kamu udah tahu banyak soal sejarah arsitektur kuno, sudah waktunya kamu tahu yang berikutnya. Selanjutnya apa, Sil? Lebih detail ya. Aku pengen jadi arsitek jeli terkeren di dunia. Tahap pengembangan arsitektur penting berikutnya adalah konstruksi industri. Orang-orang mulai memakai logam dan kaca di berbagai macam hal. Oh, Sil, bukannya tinggal di dunia logam dingin agak suram ya? Enggak dong, logam dipakai buat memperkuat struktur, sementara kaca buat dekorasi. Arsitektur seperti ini masih dipakai sampai sekarang loh. Oh, kamu udah mulai ngecat. Aku mau juga. Bentar, aku ambil kuas dulu ya. Ide bagus, Semi. Kalau rame-rame jadi makin seru dan bisa lebih cepat juga. Sil, aku boleh pakai warna ungu? Boleh dong, Semi. Ini kan rumahmu, jadi kamu bebas milih warna apa. Selesai. Sil, dinding yang ini udah jadi. Semi, kita ngebahas banyak banget tentang arsitektur hari ini. Tapi ada juga loh yang muncul di industri film animasi. Misalnya, aku suka arsitektur di film animasi Coco. Di sana indah banget. Rumah-rumah di City of the Dead punya gaya yang sama. Ada banyak lampu dan lentera, serta banyak warna yang cerah. Dan aku suka film animasi berjudul Up. Ada rumah terbang pakai balon. Walau begitu, aku lebih suka rumah kita. Phew, hasilnya bagus sejauh ini. Tapi tugas kita masih banyak. Kita cat yang ini pakai warna lemon.
Rumah kita harus sekeren rumah-rumah di kartun. Semi kemana lagi ya? Di sini, Suzy. Aku lagi ngecat belakang rumah. Teman-teman, cobain warna pink yuk. Keren. Mari cat lantai balkon kita pakai warna yang indah ini. Semi, kamu kayaknya bisa santai sambil makan Nutella di balkon ini. Bener juga. Aku jadi gak sabar, Sil. Cepetan, ayo selesain rumah ini. Sabar, Semi. Kita udah lebih dari setengah jalan kok. La 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 la. Semi? Iya, Suzy? Aku hampir selesai. Loh, kok bisa? Nih lihat, pas kamu rebahan di tempat tidur gantung, aku udah selesai ngecat. Sil, tapi aku cuma rebahan sebentar. Wow, indahnya. Kok bisa selesai cepet banget sih? Aku pakai sulap kerajinan dong. Dan sekarang waktunya dekorasi. Dekorasi? Hore! Aku gak bakal kelewatan lagi. Teman-teman, dekorasi apa yang menurut kalian Sam siapin? Sil, beres nih, lihat. Keren banget kan hasilnya? Wah, cakep Semi. Aku suka bendera warna-warni ini. Indahnya, tinggal kita isi pakai alat tulis deh. Spidol warna-warni di sini. Pulpen Lego di sini. Penghapus keren di sini. Dan di sini ada stiker warna-warni. Di laci ini, kita taruh buku catatan, lem, dan barang kecil lainnya. Teman-teman, lihat rumah tempat alat tulis buatan kita ini. Cakep banget! Nah, Sil, tiket undianku gimana? Rumah kita kan udah keren, Sam. Masa masih butuh tiket undian? Bener juga, Sil. Hasilnya lebih cakep dari yang kubayangin. Aku seneng dengernya. Teman-teman, kalau kalian suka juga, pencet like dan subscribe ya. Dadah! Kunciku di mana? Di mana sih? Ah, loh kok? Kenapa ini ada di sini? Mungkin kuncinya jatuh terus. Iuh, jorok. Di mana ya? Oh, astaga, nyari sesuatu di laci berantakan gini. Kok ada ini? Mata? Semi, kenapa semua barang aneh ini berserakan di rumah kita sih? Dan aku nggak bisa nemuin kunciku. Oh, maaf Suzy. Semua itu dari pelajaran ramuan online-ku. Nih, kukira semua itu bisa jadi kunci hati Tin Woodman. Tapi gagal. Oh, iuh. Aku bisa lihat. Dengar, kamu butuh tempat khusus buat nyimpan semua ramuan dan barang ajaibmu. Dan kayaknya aku bisa bantu. Ayo. Hai teman-teman, lihat apa yang aku punya. Kotak kayu keren. Hai semuanya, kayaknya Su baru aja nipu kita semua. Nipu? Kamu cuma pengen ngecat kotak yang udah jadi kan? Itu alasanmu ngamplas kayu itu kan? Kalau kamu penasaran, kamu harus tetap di sini nemenin aku. Tahap persiapan penting banget buat kerajinan kita, teman-teman. Dan inilah langkah selanjutnya, pewarna kayu. Hei, meski dekorasi ini sederhana, aku nggak bakal mau ketinggalan.
Boleh, silahkan. Aha, gitu. Teman-teman, warna kayu ini bikin kayumu tetap kuat. Sam dan aku pernah bikin kayak gini di kerajinan kami sebelumnya. Kalian nonton ya. Aku udah selesai. Oke, mari kita lihat. Semi keren. Bagian dalam bakal kabinetnya juga udah. Oh, makasih banyak. Aku nggak salah dengar, Suzy. Kamu bilang kabinet. Oh, aduh. Kayaknya aku keceplosan. Jadi itu alasanmu nyiapin lempung yang gede banget ini? Kita bakal butuh banyak lempung hari ini. Dan kita mulai dari sini. Teman-teman, pengukuran kalian harus tepat di tahap ini. Dan tentu saja hati-hati. Ingat, kalian harus bekerja dengan rapi supaya kerajinanmu sempurna. Saran dari Sil. Yang harus kita pelajari masih banyak. Oh, Semi. Sedikit lem menjaga lempung ini tetap pada tempatnya. Jadi, mari kita oles. Sekarang tekan dikit, lakukan ini dengan baik ya. Dan ada satu lapis potongan lempung lagi. Hap. Ah, Susan, tapi sisa lempungnya jadi banyak. Tenang, kita bakal bikin barang lain hari ini. Sekarang mari bikin relief mirip kayu di permukaan ini. Alat ini tajam ya, teman-teman. Jadi hati-hati. Bentar, jadi kita nutupin kotak kayu pakai lempung cuma biar bisa lebih mirip kayu? Lumayan lama juga ya. Dan sekarang mari buat lubang kunci tepat di tengah-tengah semua ini. Su, kayaknya kerajinan kita ajaib hari ini. Bener banget. Alohomora. Bagus banget. 5 poin untuk Gryffindor. Gimana teman-teman? Penyihir sama kucing sahabatan banget kan? Apalagi dua gini. Suzy, aku udah bawain foilnya kayak yang kau minta nih. Hop, makasih. Aku tahu kemana arahnya. Kamu mau bikin relief timbul kan? Ide yang baru. Kamu bener banget. Teman-teman, buat kalian yang belum tahu. It's. Cukup, biar ahlinya bicara. Relief timbul adalah bagian pahatan yang terangkat dari latar belakang. Semua setidaknya pernah melihat relief timbul di koin. Kebanyakan koin dibuat dengan teknik ini. Makasih info menariknya, Semi. Dan lihat apa yang kita buat sejauh ini. Menarik. Benda di tengah itu mengingatkanku pada sesuatu. Yap, itu terinspirasi dari cerita favoritku tentang dunia penyihir. Ini agak mirip tanda relief kematian, kan? Sempurna. Sekarang kita punya simbol untuk siang dan malam. Juga? Boleh, kamu nggak perlu izin. Sip, aku segera kembali. Sementara itu, kamu ngerjain bagian tepinya. Oke, makasih Pak Bos. Suzy, lihat. Aku udah bikin jam pasir kecil biar kita ingat sama pembalik waktu Hermione. Beneran? Coba lihat. Wow, teman-teman, kalian lihat ini? Semi, kamu emang ahlinya memahat. Puji aku terus, Suzy. Dan aku tahu tempat yang sempurna untuk mahakaryamu. Di sini. Oh, apa yang terjadi? Kayaknya ada yang salah sama mandragora milikmu. Oh, kita nggak perlu panik, Sil. Mandragoranya cuma pengen bantuin. Atau makhluk kecil yang lucu ini cuma capek nunggu. Kita percepat proses ini yuk. Keajaiban kerajinan, mari kita bersantai. Nah, gini dong. Bentar, Sil. Jangan taruh tongkatnya. Kita kekurangan beberapa elemen dekorasi dan aku tahu cara memperbaikinya. Semoga kamu tahu apa yang kamu lakukan. Wall kapas putih dan lembut. Buat awan tanpa alat. Bintang kertas bersinar terang. Bawa teman-temanmu ke kerajinan ini. Yang terakhir.
Oh, wow. Semi, dekorasimu ini luar biasa. Aku terkesan. Teman-teman, sekarang kami mau memanggang beberapa menit. Tetap di sini kalau pengen lihat hasil akhirnya. Oke, kabinet mini kita siap untuk langkah selanjutnya. Semi, kamu udah milih warnanya? Oh iya, aku udah memilih yang paling indah dan ajaib. Semoga kamu tahu warna pink gak bakal cocok. Iyalah. Kalau gitu, mari mulai. Pertama, kita tutupi seluruh permukaannya dengan cat hitam. Ini bakal jadi dasar sisa warna lainnya. Kalian gak perlu pakai palet warna yang sama kayak yang kami pakai ya. Pastikan kalian udah ngecat semua detailnya secara menyeluruh. Terutama tempat-tempat yang sulit kayak gini. Aku siap dengan warna berikutnya, Madam Mosey. Terima kasih, Monsieur. Dari topimu, kamu pasti pengen ikutan mendekorasi? Kalau kamu maksa aja. Apa kamu yakin cat hitamnya udah sempat kering? Tentu, cat akrilik itu cepat keringnya. Oh, oke. Bukankah aku harus mengambil semua barangku yang bakal kita simpen di sini? Belum selesai sih, tapi boleh aja, aku nggak keberatan. Aku punya banyak ide. Ngelihat dia antusias gitu, apa aku harus cemas? Sip, aku suka banget. Ayo lanjut. Hey Semi, kamu lagi ngapain sih di belakang? Aku lagi ngisi. Aku ngisi semua manuskrip sihirku. Oh, dan kamu bakal butuh waktu berapa lama lagi? Aku masih harus nuang ramuan ke toples, melabelinya, lalu mengeringkan beberapa bahan. Jadi sekitar 20 detik. Hah, kalau gitu aku harus ngebut. Nah, gimana menurut teman-teman? Makasih apresiasinya. Wush. Oke, teman-teman. Aku bakal nyelesain pewarnaannya dan kalian bisa ngasih video ini like. Susie! Hey Susie, kamu di mana? Teman-teman, kalian lihat ini? Indah banget ya. Selagi Su nggak lihat, gimana kalau kita ngejutin dia? Bagus deh. Upsi. Maaf, teman-teman. Apaan nih? Ya ampun, teman-teman, kalian lihat semua rak ini? Semi, kamu penuh kejutan hari ini. Ya iyalah, makasih kakunya nanti aja. Dan sekarang mari kita isi semuanya. Oh ya. Oke, mari lihat apa yang kita punya. Ini pasti resep kuno untuk ramuan super keren ya. Pasti nggak ada penyihir yang bisa melakukannya tanpa peta ini. Dan teleskop tentunya. Ini dia. Kita hampir lupa sama Nimbus 2022-ku. Benar sekali, Semi. Ini dia. Dan kita bakal menggantung beberapa bahan ramuan yang paling penting. Ah, kayaknya aku lelah. Gimana kalau kita nyulap sisanya? Akio barang-barang kecil. Ini dia, Silk. Ini yang terakhir. Oke. Teman-teman, sekarang kita udah selesai. Aku bangga. Sekarang siapa yang siap melihat keajaiban sejati? Gantungan kecil ini pas banget buat kunciku.
Teman-teman, kalian suka kerajinan kita hari ini? Aku sih suka banget. Lihat aja. Kayaknya aku lupa sama mata zombie. Ini indah banget. Gak peduli mau dibuka atau ditutup. Banyak objek kecil imut. Hey, kunciku kemana lagi? Maaf, Suzy. Aku butuh kuncimu buat ramuan baruku. Ya, teman-teman. Hah, jangan lupa like dan subscribe channel kami ya, teman-teman. Dadah! Interesting. Sue, I've noticed something. We've already built a lot of houses, right? Yep, so what? But somehow, all of them are two-story. Maybe. And? It means that each of us gets one floor. And that means that you don't want to live with me, since you always build only two floors. Sammy, did you sign up for the cheapest psychology course? That's nonsense. Okay, let's build a house with just one floor, so you don't think that way. Oh, no. One floor is a step back. Plus, we need to take a break from each other from time to time. Here, look. Let me see. Let's make a three-story house. Everyone gets one floor and one will be shared. Oh, let's give it a try. Hi, guys. Today, we'll add a three-story house to our collection. So, let's begin. We'll start with the base and walls as usual. I already made the hole for the door on the wall. Let's fix it like this. Also, check out this musical mechanism. We'll hear it a bit later. Sue, I'm more into decor, you know. I forgot how we make the walls. Oh, Sammy. We've assembled so many houses and you still don't know how to make the walls? Yeah, I'm a good-for-nothing. Very embarrassing. Oh, come on. Don't be so hard on yourself. Better watch closely. It's quite easy. I glued the wallpapers here, and now I'll insert the window like this. Okay, I got it. And next, we'll glue the frames, right? Correct. Since you remember it, then we'll do some magic. Here you go. So, Sammy, now you understand how to make the walls? Susan, I pranked ya. I already prepared all the walls. Sammy! Your acting talent really persuaded me. Maybe I can become an actor! Or is it too late? Wait, no! Who'll be the main builder of the house and make everything? Well, at the moment, I'm making everything and arranging the first floor while you're being so proud of yourself. I already glued all the furniture in the bathroom. Look! Not so fast, Susan. Now the bathroom will become way cooler. Well, very interesting, Mr. Boss. Like this. Now I'll show you what a perfect job means. Here. Here. Anyone would love to bathe in such a place. Great, Sammy. And I also didn't sit around. Actually, I made something for the kitchen so the food always stays warm. Looks like a competition. Right, Sammy? Then this is my move. So the food stays fresh, it also needs the storage, a fridge. Oh, yeah. And also this cupboard. Huh. What'd you say? I took care about the coziness and hung a painting. Thanks, but a washing machine, for example, is more important to me. Okay, let's stop this competition and work as a team. Mind you, it wasn't me who started it, Sammy, but good idea. I'm totally for it. So, thanks for the flowers. They'll look great here. Great! Okay, Susie, you can be the boss and I will be your deputy and also the chief of thumbs ups and subscriptions department. What? And how will your department work? First goes a bit of magic. Wow. And now, dear colleagues, I ask you to hurry up and give a thumbs up under this video. Well, you can't disobey a boss like that. We'll also do some tea magic.
I really wish we could organize a tea party with the most loyal subscribers. But we don't have enough chairs. Maybe sometime in the future, Sammy, but for now, let's install the staircase that will lead us to the next floor, like this. We'll also finish with the walls. Here comes the first one, second, and third. Such beauty should be protected with walls. So, guys, we're already finishing with the first floor. This way, we'll attach the lamp to the ceiling of the first floor. And, don't forget, guys, ask an adult to help you with electricity and wires. So it's high time to move to the second floor of our house. Come on, Shu, I have something to impress you with and everyone here. I can't wait to see your creations, but for now, we'll install the floor of the second floor. There you go. Let's connect the floor to the roof like this. Sammy, what are you carrying there? I set up a collection of the best books. There's Jules Verne and Robert Louis Steve. Well, I mean the best ones. I see that you didn't manage to read all of the books while assembling the bookcase. Well, then it's my chance to come back to the second floor with some coffee and get into the world of books. To make you feel even cozier, I'll put this lamp here. And the most comfortable way to read is lying on a soft sofa. Hop. It became really comfortable just now. Hey, don't fall asleep in all of this comfort. Actually, day sleep is very good for you. Maybe, but not when it replaces reading. Here, our book corner is finished. And we're working with the wires again. This needs to be done carefully and with the adults. This lamp will be right there. It's not a room, but a kingdom of light. Are you afraid that the light will bother your sweet dreams, Sammy? I'm not implying anything, but the bed that I assembled looks awesome here. Sammy, you're something. Let's add a bit of decor. And also another wall for extra coziness. Such a pretty room. I can watch lots of sweet dreams here. Okay, let's move to the third floor. Of course, I already connected the wires very carefully. Sue, I prefer beautiful and spectacular chandeliers, not some subtle lamps. Oh, you're a natural earl, Mr. Samius. You forgot to glue the railing, Susie. Oh, yeah. Thanks, Sammy. We need to do it like this. I couldn't do without you. Like this. And here we'll install the staircase with railing. Now we'll start arranging the kids' room. I made one of my favorite toys, the Rubik's Cube. By the way, the creator of this toy spent a month trying to assemble it. In the meantime, I assembled the bunk bed everyone dreams of in their childhood. I'm an expert in kids' rooms. Give me a sec. Okay, I'll wait. Whoosh. Now, even a picky kid will fall in love with this room. You did a great job arranging it, Sammy. Let's finish with the outer part. I'll assemble the roof real quick, which we'll install later. To the ceiling, we'll attach this cute helicopter lamp. Yeah, this roof has quite unusual construction, as I can see. Yes, Sammy, this roof is unusual and pretty, right? Let's install it now. There you go. And the second part. Incredible! Sue, does this mean that our house is ready? No, Sammy. We'll move to the last part now. The guest house. But first, we'll install the safety railing. And another one on the first floor. Sue, I've already made the wires there. Do you want to have a look? Of course I do. Is that all you did, Sammy? Ugh. What's the problem, Susie? Then do it yourself.
Here, guys. We've covered all the wires with sticky tape. But how would you do it? Right, together with an adult. Look, Sam, it had to be done neatly like this. You're the best, Sue! And now we're getting to the last stage of the assembling. And we're gonna build the guest house. I guess Sammy prepared something interesting again. I can't wait to see. Has it ever happened where Sam prepared something boring? You're speaking in the third person again. That's never good. But I can see your delicate nature in all its splendor. The Eiffel Tower looks awesome here. And I didn't leave an empty space in the center of the room for nothing. It will be taken by a pool table. The design here is quite stern. An interesting solution, Susan. We'll place the floor of the second story with connected wires like this. Let's add the walls to make our construction sturdier. Sue, we already have a library. But I guess something's still missing. Maybe we need a room with movies and music. And I can guess where you'll be spending most of your time. Done. We only need to finish the walls and the roof of our guest house. Here, I was really careful about the wires. Guys, remember about that. Sue, I can't wait to move to the final decor. Let's speed it up a little. Yay, done! Now let's connect the parts of our house. First, we'll place the main part right here. And now we'll work again with wires and lamps. Let's glue the pool lighting as well so it looks exceptionally beautiful. I'd better stay away and not distract Sue. One has to be careful with wires. There you go, we finished with gluing. Now let's cover them. And I made the actual pool and there are no wires here. Here you go. Thanks, Sammy. We'll place it right here. And now we'll add the second part of our house. Let's make a small connecting part between the two buildings. And I'll start decorating the patio. A piano will make any house more elegant. Guys, it would be awesome if you learned to play this instrument. We'll also finish with the railing real quick. Shoo, look how I arranged the patio of our house. These are small but very important details. Great, Sammy. And here we have a bigger but also important patio tea table. Let's add a beautiful tree here. Hop. And another one. The corner's ready. Then we shall add stones too so the trees don't look naked. In the other corner, we'll install this street lamp with wires. Looks cool. And a little more attention to the kids, huh? Like this kind of attention, I'd better test the quality of these rides. Now let's install the fence and the gate real quick. Our house will be protected by this cute doggo. We just need to arrange these beautiful flowers. And add the house number. Even better. Guys, try to build the same three-story house yourself. It's so much fun. And
very useful. Same as hitting the bell button under the video so you won't miss any of our crafts. Oh, and we also have a music mechanism. Let's turn it on. Okay, Sammy. I already forgot about it, so... Guys, thanks for being with us, and... Bye-bye!